Bye. See you, Mom. Sumbangan ini dari teman-teman saya, teman-teman Melvin ini dari berbagai kalangan, bukan dari grup-grup tertentu. Ada teman sekolah, ada teman yang hobi main mobil. Tapi kita sesama anak muda yang kita ingin bisa berkontribusi terhadap kota Surabaya. Di Surabaya ini Pancasila terjadi, gotong royong terjadi. Mereka dari kalangan-kalangan anak-anak yang muda, yang mereka dari keluarga mampu, mereka peduli kepada permasalahan kota. Itu yang menjadi kebanggaan saya, dan mereka masih muda. Ya, saya berharap kita saling peduli kepada sesama. Kalau itu terjadi, maka kota ini akan menjadi tenang, damai, begitu, karena kemudian saling ada kepedulian.